Aisa na ka sa donyo. Apo ka ba? Semoga sanak bahagia. Murah rasaki. Dan yang pantiang bana sehat lahia jobatin. Kini ko awak tabang di daerah tapi lawik Padang tetap law. Tapepnya di Masjid Al-Hakim Pantai Padang. Awak tabang mengongkan pesawat tanpa awak di GI Mavic Tigo. Ronyu Sultan Imam Bandaro. Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid bergaya Taj Mahal di tepi Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Masjid ini mulai dibangun pada awal 2017. Biaya pembangunannya berasal dari seorang donatur, sementara lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang seiring penataan Pantai Padang yang dilakukan sejak 2014. Lahan masjid ini dulunya merupakan area permainan anak dan dipenuhi tenda-tenda pedagang kaki lima, BKL. Pada 2016, orang donatur menyampaikan niatnya untuk membangun masjid di tepi pantai. Berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat, PKL bersedia direlokasi ke tempat baru sehingga pembangunan masjid dapat dikerjakan. Masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang akan melakukan sholat dan juga wisatawan yang ingin menikmati deburan ombak pantai, Padang yang bergemuruh serta keindahan. Gunung Padang yang berdiri kokoh menghadap ke Samudera Hindia. Bagaimana suasana masjid ini sekarang? Untuk melihat sekilas lintas, maka simaklah video ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Guys, demikianlah suguhan dari kami. Semoga Anda mendapatkan referensi dan terhibur. Juga, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, share dan tekan tombol notifikasi untuk melihat video-video menarik selanjutnya. Dan, sampai jumpa.